Okey, itu tadi sedikit sebanyak komen daripada peserta GV musim kelima. Kalau Kak Zul nak undi MN1. Saya memang minat gila dekat Melina. Memang minat semalam dengan Kak Dong, memang minat gila semalam, dia gila memang. Gelik ke semalam? Gelik lah. Oh, suka time dia gelik je lah. Suka. Time dia nyanyi suka? Of course suka. Dia memang package lah, full package. Boleh menari, boleh menyanyi. Kak Long ni peminat Kak Long nombor satu ni. I love you. Okeylah, dan ini cerita mengenai APM yang baru saja berlangsung pada Jumaat lepas. Yeah. Menyaksikan beberapa sebenarnya artis tempatan kita turut memenangi dan menggulung beberapa anugerah. Yeah. Antaranya kita ada Kai Baha, kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Hakim Musa juga ada. Cepat jom kita saksikan rangkuman APM 2018 yang berlangsung di Singapura minggu lepas. Anugerah Planet Music 2018 yang berlangsung di Singapura Jumaat lalu menyaksikan beberapa artis tanah air berjaya meraih beberapa anugerah dalam kategori yang dipertandingkan. Artis paling popular APM 2018 ialah Kai Baha. Kai Baha sekali lagi digelar sebagai artis paling popular APM. Ini merupakan kemenangan keduanya untuk kategori yang sama tahun lalu. Beliau juga membawa pulang anugerah ikon media sosial yang pernah dimenangi Aida Jebat sebelum ini. Manakala Aida Jebat tidak pulang dengan tangan kosong apabila merangkul anugerah lagu terbaik Malaysia bagi single terbarunya Mata. This is my first award for kategori terbaik yang pernah saya dapat. Terima kasih Anugerah Planet Music. Lagu paling popular APM jatuh kepada lagu tergantung sepi artis Hakim Rusli. Tidak ketinggalan Hakim Rusli yang turut menangi trofi lagu paling popular APM untuk lagu tergantung sepi. APM 2018 turut menyaksikan penyanyi pop Indonesia Judika menang besar tahun ini apabila meraih 4 anugerah, iaitu bagi lagu terbaik APM, lagu terbaik Indonesia, artis terbaik lelaki dan kolaborasi terbaik artis bagi duetnya dengan penyanyi nombor satu negara Datuk Sri Siti Nurhaliza. Anugerah khas Planet Music diberikan kepada Ratu Pop Indonesia Datuk Rosa atas sumbangan cemerlang beliau dalam industri muzik. Secara total, 18 anugerah disampaikan kepada para artis dan bakat terbaik dan popular dalam industri muzik Melayu serantau kali ini.